Goodbye, kapalku. Kita lagi on the way ke pulau. Jam sekitar jam 5 subuh kali ini. Setengah 6, hampir setengah 6. Hai kak. Hai. Udah hampir selesai makeupnya, tinggal pakai lipstick doang. Kita bakal naik guys, kayak ke atas apa sana deh. Gak tau keliatan gak. Bagus sekali. Kita habis naik. Oke. Gila. Naik lagi. Yuk. Mari kita naik lagi. Naik sampai sana. Ayo. Udah makin bagus. Ini kita masih hike. Masih hike banget. Wah, cakep banget ya. Gila, cantik banget. Hai guys. Kita di atas. Oh gitu. Ya, bagus banget belakang aku. Guys, jadi tadi aku udah ready dari jam, udah bangun dari jam 4. Udah bangun dari jam 4, terus make upin kakak, terus sekarang terus tadi hike buat incer sunrise-nya gitu. Jadi the struggle was real. Kita benar-benar naik agak sedikit tinggi, tapi katanya ini enggak separah kemarin yang si kakak sama yang lain-lain jalanin. Tapi ini pertama kali aku hike, aku orang enggak hike. Tapi seru sih, pemandangannya worth it banget. Hai semuanya, gila banget. Gila banget ya, Clay. Gila banget. Kita habis dari puncak, oke, udah nggak, bahkan dari sini nggak kelihatan puncaknya. Kita turun dan kaki udah sampai gemeteran dan kita udah ready mau balik ke kapal. Kaki gue udah kayak buto ijo langsung. God. Oh yes. Gila jir, enak banget, gila. Enak banget coy. Kita udah balik lagi di kapal. Kita udah balik lagi di kapal. Itu tadi pulaunya. Aduh gila, lumayan kebakar ya muka. Belum dibuka. Ah coba. Iya, belum dibuka. Oke, muka aku agak-agak sedikit kebakar. Tapi gak apa-apa, seru. Dekil-dekil dah. Oke lah, tadi gila banget, gemeteran. Sekarang kita lagi nunggu makan. Makan. Nunggu makan disediakan. Makan. Aduh, jadi lagi nungguin makan tinggal disediakan. Terus habis itu, jadi sekarang kita on the way ke pulau lain. Tadi pulau apa namanya? Hah? Yang tadi itu pulau? Padar. Pulau Padar, tadi kita di pulau Padar. Sekarang kita on the way pulau? Komodonya sendiri. Sekarang kita pulau Komodo, pulau Komodonya.
ke Pink Beach-nya. Dan aku lagi nunggu banget buat ada sinyal. Sejam lagi katanya bakal ada sinyal, guys. Oh iya. Sekarang ada sinyal. Abis makan, mandi, mandi make up-in kakak. Dan abis ini kita lagi panas-panas makannya soto mie. Yang penting makan. Laper banget, guys. Sekarang udah jam, hampir jam 9. Lama loh kita dari jam 6, setengah 6. No, 5. 5, 5 lewat. Iya. Setengah 6 kita jalan. Udah mulai naik. Kita mau makan Indomie. Indominya goyang-goyang. Sarapannya Indomie. Oke, okay, guys. Jadi tadi kita sebenarnya udah nyampe Pink Beach, cuma ternyata lagi nggak ada pasirnya nggak pink. Jadi karena pasirnya nggak pink, kita nggak jadi ke situ. Kita siang lagi on the way lagi ke Manta, Manta Beach. Jadi kita Manta Beach, jadi on the way ke Manta Beach lagi. Tadi kan maunya di Pink Beach, cuma nggak pink. Jadi kita cabut, kita ke Manta Beach. Habis itu, habis dari Manta Beach, kita ke Gili apa namanya? Lawangan. Gili Lawa abis itu. Terus udah tidur malam lagi. Besok pagi kita cabut lagi gitu. Ini Pulau Manta, ya ampun. Kecil bener. Kayak gak niat jadi pulau dia. Beneran loh. Yailah, bener-bener pengen nyebur. Kita lagi nunggu makan lunch bakal disediain di sini. Terus baru ke sana habis lunch. Oke, guys. Jadi sekarang udah selesai. Aku udah selesai touch up kakak. Terus aku juga udah sedikit dandan dikit banget, cuma pakai CC cream sama concealer sama blush alis. Terus jadi sekarang kita lagi di mau nyamper pulau itu. Pulau yang kecil itu. Oke, jadi kawan-kawan semua, Kak Talia udah terdampar di sana berdua sama Kak Thomas. Ih unyu cium-ciuman. Gue pengen ngeludahin lu. Cium-ciuman di situ. Sudah hitam. Daripada shoot. Gue di sini gabut. Drone nya hilang. Sekarang ada di kita di mana sekarang, kak? Ini namanya Gili Lawa. Gili Lawa ya. Gili Lawa. Kita bakal naik ke bukit di sana gitu. Nih lihat, kalau kalian perhatikan ada manusia-manusia kecil kayak kutu di sana. Iya, kita bakal ke sana, oke? Let's go, Uncle Anti already go up, Bob. Let's go. Besar sekali. Jinio-jininya mana? Keren. Emang Antalya ada isinya? Ada lah. Kalau gimana dia segede gini? Kamu dari mana? Ya kan pulang bu. Halo semuanya. Jadi sekarang aku lagi dalam kapal. Kita sebenarnya tadinya mau naikkan bukit, tapi nggak jadi gara-gara hujan. Hujan banget. Cuma nanti lihat malaman kalau misalnya hujan udah berhenti, kita akan tetap naik bukit gitu. Anyway, sekarang udah jam 6. Hujan. Tuh, hujannya deras banget, sumpah di luar orang pada berlari-larian. Sword ini udah ditutupin semua, karena kalau enggak... Ini makanan kita malam ini, ada udang, ada sambal, ada sayur, ada sate ayam, ada semangka, ada mie goreng. Wah, malam ini sukses sekali saudara-saudara makan kita. Wah, sukses. Makasih Pak Bosko. Palet. Oke, guys, kita makan dulu. Lapar. Ini buka kain. Makan ya. Makan. Selamat pagi, guys. Selamat pagi. Pagi.
Kok kayak hantu sih, Kak? Belum pakai lipstick. Putih-putih. Terus baju putih-putih. Apa ya? Selamat pagi. Di Gililawa. Kita di atas kapal perahu kecil ini buat nyebrang keluar. Hello guys. Hi. Hi. Ini bener-bener deh berembun. Anyway, jadi sekarang kayak jam 6 pagi gitu. Enggak nyampe sana. Jam 5.10 udah dandan kapal, udah mau jalan. Apa? Ke sana udah gelap-gelapan. Kita bakal hike again. Ayo. Smart. Careful kakak. Oke. Sekarang jam belum. Sekarang jam hampir jam 6. Oke, kita bakal ke ujung sana tuh, di sana. Kita dari sana. Dari kapal kapalnya. Udah lumayan sih hike-nya. Let's go. Atas lagi deh, Pak. Atau di situ. Di situ, Bang. Kita ke atas semua. Lagi. Oke. Lanjut. Udah sampai kita di atasnya. Tidak. Wow. Cakep banget. So worth it. Hati-hati, Kak. Gunung bukit-bukit. Kayak gunung-gunung. Itu dia yang lagi capek banget. Udah sampai di bawah lagi. Tapi cuman aku dan Clayton. Iya. Yeah. Karena yang lain masih berhenti-berhenti di atas. Paling keren. Oke deh. Kita udah mau naik kapal. Dadah. Lagi dijemput sama kapal kecilnya. Padahal pengen banget loh gue rasa berenang ke sana. Oh iya. Kita mau ke Pulau Kanawa. Kita lagi udah mau naik boat tuh. Udah ini sesi my sister vlogging. Ini udah sesi terakhir buat di sini, buat di air. Abis ini kita bakal balik lagi ke Labuan Bajo. Mana ya, Beb? Aku lagi sakit kepala lagi. Gila sakit mulu. 3 hari di air, 3 hari 3 harinya sakit enggak lucu, Beb. Sup, yo. Cantik banget, gengs. Oh. Wow. Wow. Norak nih gue yang lihat ini tapi bodo amat. Yo. What did I just see? Misi, Pak. Ya, selamat. Ntar harus banget nih foto di sini. Senang. Cakep banget ya. Gua enggak bisa move on nih. Thanks, Win. Mau marah gua denger kalau tiap kali lu keluarin apa aja dari mulut lu tuh gua rasanya mau marah dan emosi. That's a gift from God. Oke. Okay.
Guys, aku lagi di yang namanya Kanawa Island. Bagus. Kayak especially the water. Gila men, bening banget. Bening banget, gak kayak gue butek. Jengis banget. Udah enak pantai belum sih gue? Kayak udah deh. Udah selesai. Akhirnya sekarang kita mau ke kapal, terus mau loncat. Kayak bakal loncat aja. Banyak shy. Betul. Ini digigitin gatal. Anai boku call. Yeah. Due to connection. Menangis. Lagi ya vlog ya. Kita udah sampai lagi di kapal. Makanannya udah ada. Cuman kayak masih pada mau nyebur dulu. Kakak jadi nyebur? Nyebur. Cuma nyebur doang udah gitu udah. Aku kayaknya enggak jadi nyebur karena malas. Padahal udah siap. Keren bakal di yang cetek-cetek gitu. Ternyata mau di yang dalam. Terlalu cupu buat nyebur ke yang dalam. Hah? Ya. Enggak. Kok lu berdua cepet banget sih ngambangnya? Gak berat berarti. Seru brother. Gue kayak kagak naik-naik gitu tuh. Kayak ngus ya, Indomie. Kalau asem air lemon, Bu. Eh, gue telat juga. Enggak, lebay lu. Mana? Satu. Oke. Oke. Dua. Satu, dua, tiga. Tiga. Ada tiga view jantan nih. Wow. Bukan ini buaya, buaya-buaya darat. Buaya darat. Kentut dulu. Oh my gosh. Gelembung gak coba? Iya. Gelembung anjir. Dah. Udah. Kita gak mau nyebur, cuman akhirnya aku nyebur juga. Ternyata dilihat-lihat seru. Semuanya aku selesai mandi. Sekarang lagi udah deket ke pulau ke Labuan Bajonya. Udah mau sampai, jadi aku sekarang lagi beres. Alat makeup udah diberesin, terus ini bakal beresin koper di kamar, abis itu udah, nyampe Labuan Bajo lagi.